Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu dhurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Falquranul karimun fihi hidayatun nughurrah. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyi dhi khisalin atirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Qari'ah, ya. Cara membaca surah Al-Qari'ah yang benar, dan akan kita jelaskan dengan tajwidnya, ya. Cara membaca surah Al-Qari'ah gimana, dan tajwid yang terdapat di surah Al-Qari'ah bagaimana dan apa saja, ya. Taib, untuk menghematkan waktu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Taib, sekarang mari sama-sama kita baca. Kita awali dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Narun hamiyah. Nah, seperti itu cara membaca surah Al-Qari'ah, ya. Nah, coba sekarang kita simak satu-satu ayat dan kita jelaskan tajwidnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca, ya. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Hanya harus nampak, ya. Ini matabi'i saja. Ini alif lam Al-Qamariyah, ya. Ini panjang dua harokat. Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ini alif lam Al-Qamariyah. Qa ini panjang dua harokat. Mad, mad asli. Nah, ini adalah ta marbutah, ya. Nah, ini masalah ta marbutah ini sudah kita jelaskan kemarin. Selanjutnya, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma, nah ini majaiz munfasil, ya. Panjangnya boleh dua, boleh empat. Ad ini qalqalah sughra. Ra, nah ini mad asli panjang dua harakat. Kamal al, ini alif lam al-qamariyah. Qa panjang dua harokat, mad asli. Ri'ah waqaf memadikan satu huruf, dan ini dibunyikan seperti bunyi ha walaupun itu ta, ya, dinamakan dengan ta marbutah. Selanjutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
Yauma yaku mad asli panjang dua harokat. Nun gunnah berdengung dua harokat. Na mad asli panjang dua harokat. Sukal farang alif lam al-qamariyah fara panjang dua harokat. Shil mabthus al-mabthus alif lam al-qamariyah. Dan ini adalah mad ariz li sukun, ya, panjang 2, 4, 6. Setiap mad asli yang kita wakafkan dan ada huruf yang sukun ke depan, maka itu adalah mad ariz li sukun. Selanjutnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wataku ini mad asli panjang dua rakaat. Nul jiba al jiba alif lam al qamariyah jiba mad asli panjang dua rakaat. Lukal ihnil kal ihnil al manfush alif lam al qamariyah ma nun mati bertemu dengan fa, ini akhfa hakiki berdengung dibaca samar dua rakaat berdengungnya, dan ini mad arid sukun panjangnya 2, 2, 4, 6. Selanjutnya ayat kelima. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'am ini berdengung 2 harokat gunnah. Ma mad asli panjang 2 harokat. Man nun mati bertemu dengan tha, ini ikhfa hakiki. Thaqulat ini, ya, ini ta sukun harus hamas. Mawa panjang 2 harokat man asli. Zi panjang 2 harokat man asli. Nuh waqaf memadikan 1 huruf, ini huruf ha, ya, bukan ta, tapi bunyinya saat waqaf sama dengan ini. Taib, selanjutnya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي ini man asli, عِي man asli, شَتِّر رَا man asli juga, man semuanya panjang 2 harokat. ضِيَةٍ waqaf memadikan 1 huruf, ini ta marbutah. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ mawazinuh. Wa amma ini mad asli, ya, panjang 2 harokat. Man khaffat ini nun mati bertemu dengan kha, ini izhar hakiki, tidak berdengung, ya, dibaca nyata. Man langsung man kha langsung. Khaffat mawa mad asli panjang 2 harokat. Zi mad asli panjang 2 harokat. Nuh waqaf memadikan 1 huruf. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu ini man asli panjang 2 harokat. Ha man asli juga panjang 2 harokat. Wiyah waqaf memadikan 1 huruf. Wa ma adraka ma hiyah. Maman jaiz munfasil panjang boleh 2 boleh 4. Ad qalqalah sughra ra mad asli panjang 2 harakat. Kama mad asli juga panjang 2 harakat. Hiyah waqaf memadikan 1 huruf. Narun hamiyah. Na mad asli panjang 2 harakat. Run ha mad asli juga panjang 2 harakat. Ini sudah selesai surah Al-Qari'ah, ya. Coba kita baca ulang sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma
أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Ini tadi lupa ya. Syatir, ini idgham bila ghunnah ya. Ini idgham bila ghunnah dibaca bertasydid langsung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma narun hamiyah. Sadaqallahul aliyyul azim. Nah sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.